Mas, weh. Pagi ngapain tuh? Sibuk amat sih. Scroll-scroll timeline, nyari promo. Promo apaan sih? Internet murah, tapi punya kecepatan yang istimewa. Ejen, gila, apa aja tuh? Kalau aku lihat-lihat sih ya, yang paling cocok ini IndiHome. Bagus juga tuh IndiHome, Mas. Iya. Iya. Biar ngobrolnya enak, ini ada yang lagi viral nih, Mas Dwi. Apa ini, Mas Arif? Starbucks ya? Versi BPJS. Yes. Mantap. Kalau Starbucks itu kan yang mahal kan ya. Nah, ini versi murahnya. Harganya berapa nih, Mas? Harganya sih masih 15.000 ya. Masih, karena mungkin bisa naik besok. Mantap. Makanya ya, belinya sekarang. Boleh-boleh nih. Boleh cobain, Mas? Oh ya, kita coba dulu yang double shot ya. Oke, siap. Double shot Starbucks. Makanya beli banyak nih kayaknya. Ini kalau pakai mic bagus biasanya suaranya makretek. Seger kayak ini, Mas. Ini biar kayak bule-bule itu ya, Mas Dwi ya. Tos dulu. Tos dulu, oke, cheers. Ngobrolnya biar tambah gayeng. Gimana, Mas Dwi? Ini sudah bisa menyaingi kopi favoritnya Mas Dwi belum? Kalau ini sih mah enak juga ya. Dengan yang biasanya aku beli sih di mall gitu kan. Lebih mantep juga sih, harganya juga lebih murah, Mas, gitu. Bukannya Mas Dwi biasanya ngopinya saset. Ya juga sih, tahu aja kamu, Mas. Biasanya aku tuh belinya ya kopi-kopi tubru gitu ya, Mas, ya. Kopi lelet. Ada kayak kopi rembang gitu, enak juga tuh loh, Mas. Ini juga gak kalah enaknya nih, Mas. Wah, Starbucks versi BPJS. Wih, mantap. Kalau Starbucks dijual dengan harga 15 ribuan kayak gini sih, aku yakin bakal banyak yang beli sih. Gitu ya, Mas, ya. Nah, kalau kita misalkan datang ke outletnya kan mahal tuh, ya kan? Boleh lagi gak nih, Mas? Oh, boleh. Tak habisin ya. Yes. Mantep. Kalau Mas Apit minum kopi itu biasanya buat ngapain ya? Kalau aku sih buat cari inspirasi. Inspirasinya negatif nih pasti gitu. Loh, ya. Enggak toh ya, kan cari-cari info barang murah biar nanti tak jual lagi. Wah, boleh. Kalau ada yang bisa cuan, kenapa tipu? Yes. Gitu, Mas. Aku boleh dong, Mas Apit diajarin juga ya nanti kalau ada waktu ya. Oh, tenang. Siap. Nanti aku ajari cari uang dari internet. Pakainya apa? Sobat IndiHome. Wah, mantap. Aku juga udah punya tuh, Mas. Oh, udah punya. Cuma sih jarang aku pakai. Karena kamu tahu sendirilah, aku kan sibuk kesana kemari gitu, Pak. Gini, Mas Dwi. Tadi kita kan nyoba. Oh iya, masih ada, Mas, nih. Ini namanya bukan double shot, tapi namanya mocha, Mas. Walah, mocha. Kirain double shot. Bukan kayak penyanyi lo ya. Tapi mocha kopi. Nah, mocha kopi. Siap. Kalau bahas kopi, kita harus ngasih skor nih, Mas Dwi. Ngasih nilai maksudnya. Nah, gitu ya. Ngasih nilai. Oke, siap. Kalau Mas Dwi biasanya ngopi mocha ya ini ya. Kopi lelet, kopi sasetan. Nah, kita coba yang lagi hits nih, Starbucks double shot. Starbucks mocha double shot espresso. Susah amat sih, Mas, namanya. Kandang nih kok. Ya udah. Karena nih aku udah nyoba ini. Aku kasih rating 9 deh. Beneran. Nah, gini, Mas Apip, ini tuh kalau dituang nggak terlalu encer yang pertama itu. Yang kedua juga ini kan kopi susu ya, mocha kopi susu ya. Jadi rasanya itu masih ada manis-manisnya gitu. Karena kan aku juga orangnya manis gitu ya. Jadi suka yang manis-manis juga gitu. Gambus ya. Terus apa lagi ya? Ya, teksturnya juga. Kalau aku, karena aku penikmat ini ya, kopi pahit ya. Ini tuh too much, ini sih masih terlalu banyak
creamernya. Creamernya sih, ya. Lebih ke manis, jadi aku nggak begitu suka sih. Kalau aku yang pahit Mas Dwi, karena ya sesuai dengan jalan kehidupan. Waduh, kasihan bener lu Mas. Kasih. Terus ada apa lagi nih Mas? Ini kayaknya ada yang coklat ya. Nah, jangan salah sebut juga ya, buat teman-teman yang mau nyoba Starbucks ini, bukan Starbucks double shot espresso, tapi atasnya, Starbucks espresso latte. Oh, ini yang kopi susunya. Nah, jadi nak pesen neng Indomaret atau Alfamart, ya. Cari Starbucks BBJS yang rasa espresso latte atau yang mocha, begitu. Jangan yang double shot apa? Gak paham ya. Taunya double shot gitu. Bisa juga nih Starbucks kasih namanya double shot. Kita coba dulu Mas Dwi. Mantap nih. Tumben nih beli banyak nih Mas Apir. Baru gajian ya. Kok tahu aja? Lebat. Wah. Kita coba Mas Dwi. Oh ya, ini kayaknya juga sudah ada kode halalnya ya, sama ada BPOM-nya. Artinya ini mantap nih ya Starbucks, dia sudah resmi dan legal ya Mas ya? Iya, jadi aman lah dikonsumsi untuk juga semua aman juga ini. Kalangan, semua orang begitu ya. Jadi kita ini ya, review yang double shot mocha sama yang espresso latte. Nah, ini sudah tak tuangkan nih Mas Dwi, yang espresso ya. Latte ya, monggo. Siap. Tos dulu dong. Oh, tos dulu. Tadi tos nih, Mas. Oh, iya. Siap. Oh. Kok rasanya mirip ya? Ini agak pahit, Mas. Ini agak pahit ya. Oh. Dibandingkan dengan yang mocha tadi, rasanya lebih kuat espressonya. Lebih kuat espressonya. Ini juga enak juga loh Mas. Ketok ora akar kopi ya. Iyalah, aku akar kopi tapi yang basic. Masih belajar kopi. Kalau rasa gimana Mas Dwi antara espresso latte dan mocha? Kalau saya ya, lebih suka yang mocha. Oh, lebih suka yang mocha. Ini lebih enak nih. Kalau kira-kira kalau skornya berapa? Antara mocha dengan ini ya. Ya. Oh, ini dulu deh. Kalau ini 8,5. Kalau ini tadi 9 ya. 9. Kalau aku sih ininya yang 9, itunya yang 8,5. Sama dong, Mas. Tadi kebalik. Ininya yang 9, ini yang 8,5. Kayaknya gitu. Kamu karena harus kan lebih dihabisin suka nih. Yang pahit. Nah, lebih iya, suka yang pahit. Sampai salah-salah gitu. Dihabisin dulu, Mas, ini nanti. Oh iya. Tenang udah aja. Juga sih. Tak tuangin dikit lagi ya Mas, kayaknya mantep. Mantep. Yowes Mas, terima kasih banyak ya udah siap mereview Starbucks versi BBJS. Aku berterima kasih banyak karena ya. Mantap. Terus obrolannya Dewi terkait internet pi? Yowes nanti lagi lah di belakang. Oh nanti lagi ya, oke. Yowes Mas. Siu ya, aku sibuk nih lagi mau ada urusan. Oh, ada klien project. Lagi? Iya, banyak proyek. Siap. Nanti apa? Bagi-bagi siap, itu apa, ya, proyekan ya. Berapa? Kamu 1%, aku 90% ya. Iya, 8% kemana? Ada-ada aja nih. Aduh. Tambah ngantuk.